Minum dulu lu biar enggak haus lu. Eh tapi lu kalau misalkan puasa gitu di rumah dari sebelum-sebelumnya gimana? Kayak keluarga suka ada kegiatan-kegiatan kayak mau lebaran atau puasa gitu. Nyorok. Nyorok tuh apa tuh? Bahasa Betawi nyorok tuh kayak kita datang ke rumah saudara gitu, bawa apa, nyayur apa gitu. Jadi kayak anu udah minta maaf. Berarti lebaran puasa. Sekarang bakal rame dong, udah terkena. Saya makanya mau pindah rumah ini. biar enggak ini ya. Udah mulai ada keluarga yang minjem duit nih. Keluarga nih, dia keluarga nih. Sih emang enggak jangan sampai minjem, Bang. Kita kasih aja udah. Keren. Sebelum minjem kita kasih. Habis nih. Buat keluarga-keluarga nyong denger kan. Ya. Buru kejar-kejar nyong ya. Lah. Entar akhir bulan baru kita pindah lagi. Dan itu ngutang bego. Itu namanya ngutangin. Eh tapi lu sekarang ini karena udah banyak orang yang tahu lu punya pacar enggak sih? Bang, saya anu, apa sih? Kemarin lu DM gua deh perasaan. Jangan yang kagak apa, atau gua injek nih kakinya.